Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau mendengarkan pengarahan dari Ustadz Iqbal, gimana menjadi Ustadz untuk memberi kultum. Cemana Ustadz tentang kultum itu? Apa yang perlu tepat? Huruf-huruf itu mesti tepat ya? Huruf-huruf mesti tepat. Kalau sa katakan sa, kalau so katakan so. Kalau sya katakan sya. Jadi yang tak tepat tuh dalam masyarakat ini banyak, cuman misalnya? Ya, jadi salah pas mukaddimah yang huruf sin jadi shin. Misalnya? Nah, misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kebanyakan orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassholatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Padahal di situ ada sa, ada sod. Ada lagi yang lebih keren. Terus? Terus? Pening pala aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam. Mental kali ya kan? Jonti. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itulah perlunya belajar tajwid. Ya. Dengan mahraj. Assalamualaikum. Bukan assa, bukan asya. Oke. Demikianlah kultum pagi ini. Terima kasih Ustaz Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa berangkat umroh bersama PT Green Sabah Nauli Tour and Travel. Mantap. Medan. Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalaulah salah lajaknya kaki, minta maaf kami tak sengaja. Hai tuan tuan, bagi kami jalan. Jaga-jaga kami numpang lalu.